Oke, sahabat Amar Farm dimanapun berada, berjumpa kembali di channel YouTube kami. Hari ini saya akan mengabarkan tentang perkembangan di hari ke-14 atau 14 HST tanaman melon yang kita tanam di greenhouse Amar Farm. Di sini ini kita sedang membahas di greenhouse 1 ya. Sekitar ada 2000 tanaman yang kita tanam di sini. 14 HST, 14 hari ke-14 setelah tanam. Nah, ini sudah ada berapa yang kita lakukan. Salah satunya adalah pemangkasan daun kedua, ketiga untuk memaksimalkan batang pohon untuk lebih besar, maka daunnya kita lakukan pemangkasan yang kita lakukan 2 atau 3 hari yang lalu. Ini salah satu contoh tanaman yang kita alami, katakanlah ini kendala ya, kendala yang kita alami. Kenapa? Ini tanamannya mengalami cedera atau patah. Patah itu karena keterlambatan untuk merambatkan. Jadi keterlambatan merambatkan sehingga dia tidak punya kekuatan untuk ke atas, sehingga dia ceklek di sini, patah di sini. Maka untuk mengatasinya kita lakukan katakanlah disambung, terus kita tali, ikat lagi dengan TBA atau isolatif, yang tujuannya adalah supaya tanaman itu nyambung kembali dan rambatannya juga kita ikat di sini untuk mengamankan dia tidak tumbang. Nah, ini salah satu kendala memang yang perlu kita jeli, karena kalau kita ganti tanamannya ini sudah terlalu tinggi, nanti tidak maksimal, maka kita tangani dengan cara kita ikat, kita taleni kalau bahasa Jawanya, supaya dia tidak tumbang. Sahabat Amar Farm dimanapun berada, di hari ke-14 ini kita juga sudah membuang, ada sedikit bunga yang muncul, maka kita buang juga. Tujuannya adalah sama, yaitu untuk memperbagus atau mempercepat atau memperbesar batang dari pohon melon ini supaya sesuai target di awal. Ini di hari ke-14. Nanti saya akan menyampaikan juga untuk perkembangan bibit yang kita siapkan untuk di GH2. Oke, sahabat Amar Farm. Nah, ini salah satu proses untuk perambatan ya. Perambatan, jadi memang dibutuhkan skill khusus. Nah, kenapa dirambatkan dalam posisi yang masih cenderung rendah, sekitar 20 cm? Karena tujuannya supaya tanaman ini tidak mengalami cedera, kira-kira seperti itu. Supaya tidak patah lah tanamannya, sehingga dia dari kecil sudah mulai bisa merambat ke tali-tali yang sudah kita siapkan di sini. Nah, ini sekarang sudah memasuki 14 HST. Jadi 14 HST ini 14 hari setelah tanam. Alhamdulillah daunnya sudah semakin bagus, semakin berkembang, dan kemarin kita sudah melakukan proses yang namanya membuang daun 2-3 yang memang kurang kita harapkan, supaya pertumbuhan inti pohonnya maksimal, batangnya maksimal, sehingga memang kita butuh untuk proses pembuangan daun 2-3 kira-kira seperti itu. Nah, ini juga salah satu proses yang kita lakukan untuk menjaga, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang namanya tanaman melon itu maksimal pertumbuhannya. Oke, sahabat Amar Farm, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika informasi ini bermanfaat untuk kita semua, seluruh petani Indonesia. Salam Indonesia, salam sehat.